Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya coba berpetualang lagi ya. Saya Bolang bareng teman-teman nih. Ini ada si Bolang, ada Mas Tegar, ada Mas Rival, ada Mas Silal. Oke, mantap. Kita kali ini mau berburu ikan. Kita coba mancing ikan dan juga najur gabus nanti. Gimana keseruannya? Saksikan terus ya guys ya. Sementara kita lagi perjalanan, tujuan kita masih di depan sana, masih jauh. Oke, gimana keseruannya nanti, saksikan terus ya guys ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, saya sudah sampai di spot ya. Kita lagi sementara pasang umpan. Umpannya saya pakai daging ya. Untuk najur gabusnya seperti umpan daging. Kemudian ada sambaran yang kita pasang di sana, ada rawa-rawa. Sama teman-teman. Oke, gimana keseruannya, saksikan terus ya guys ya. Sebagian ya. Nah, saya sama Mas Tegar pasang di depan sana. Itu kan gabusnya banyak ya. Terlalu dalam kan, agak naik sedikit ya, nanti dia tertutup lumpur. Nah, ini spot mancing plus najur kali ini ya guys ya. Ini spotnya rawa-rawa ini. Biasanya banyak predatornya, banyak ikan gabusnya di sini. Mudah-mudahan nanti ada sambarannya guys. Nah, kita pasang lagi pancing yang satu di sini. Yang terakhir di sini kita najur di sini. Nah, nanti kita tinggal ke sebelah sana sambil nunggu ada sambaran, kita mancing-mancing ikan kecil. Tunggu ada sambaran, dasar dia casting udah dapat satu tadi guys, nggak ke-record. Ini spotnya rawa-rawa ini guys, gabusnya banyak sekali di sini, tapi agak sulit makanya soalnya sekarang airnya agak penuh, hujan semalam. Mudah-mudahan nanti tajurnya ada sambaran. Ha, luar biasa ini Mas Tegar ya. Dapat banyak. Dia dapat casting guys. Dapat banyak guys. Wah, diam-diam mah. Satu. Oke guys, kita lagi standby. Kalau orang naik biar sisi. Gabus saya cari gabus. Sudah berapa kali tadi gabus. Nunggu ikan target yang nongol. Dipancing agak susah, dia muncul-muncul terus di permukaan air. Yang susah makan.
bahan pancing kita shoot aja guys. Ger, itu nggak parang ger? Nggak bang, di batang kayu ger. Ini terjadi. Tidak takut juga. Ya inilah enaknya teman, ketika kita pergi kerja jauh, pulang ke kampung bareng lagi sama teman, sama keluarga, sama saudara kayak gini, enak kan ngumpul ya, kita menikmati hidup lagi, kita ngebolang nyantai kan, rasanya enak sekali. Yang pasti sempatkan untuk menghibur diri ya guys ya, jangan lupa bahagia. Oke okay? Belum dapat kepala sana itu kan udah. Aduh, masuk lagi dia. Ada dia. Yes, langsung ngambang guys, terkapar dia, terkapar, terkeok, terngain-ngain dia langsung guys. Headshot, kena. Setayang di place. Itu point casting tadi guys. Mantap. Panen ikan gabus guys. Poin dari Mas. Sip. Bikin itu dia langsung terngain-ngain dia guys. Rumput di rumput sana guys. Oke, poin lagi, nanti kita kumpul dulu. Langsung terseok terngain-ngain dia, sandar di rumput-rumput guys. Jos. Gede perang, sempat besar itu. Yang di sini kan besar. Gede. 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 Empat lah. Siap muncul di besar mana gitu ya. Gede. 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 Oke. Kenapa? Record. Ayo. Poin guys. Poin tadi yang ada beberapa yang kita shoot di depan dalam guys. Dalam. Yo di bawah situ. Wush, dalam guys. Wah dapat lagi guys. Ini penyelam handal nih. Dia basicnya seorang pelaut jadi dia jago molo. Di rumput-rumput tadi. Satu lagi apa? Gabusnya tadi, gabusnya yang besar. Nah ini tadi ikan yang kita shoot, ikan sepat guys. Nah itu ada lagi tuh. Sepatnya lumayan besar-besar guys. Dia dipancingin gak mau makan jadi kita shoot aja nih. Nah dapat lagi, memang mereka nih jago sekali guys. Wes, jago dalam nyari ikan molo juga jago. Ada berapa? 7 atau 8? Wah memang jago banget guys, dalam kayak begitu ikan ketemu juga. Abis kita gak punya pasar ya guys. Ya ini lihat, wah lumayan besar-besar guys. Duh, sepatnya. Kamu turun 3-4 mau dibawain. Dibilangin sama sih tadi, gabung disitu. Girang itu ngawur. Rival malah dekem langsung ke tanfal. Wih dapat 2 ekor langsung. Aku nyebut apa? Ngeri. Bolong. Tadi ini sudah 6. Kurang gabus.
Itu rival ya, suruh nyari poin. Dia malah nyemak-nyemak tuh guys. Dia suruh cari target ikan, malah dia nyemak guys. Ya, wah dia nyemak-nyemak di sini. Orang rasa gabus ini. Kalau dulu ya, soalnya dalam tuh. Soalnya punya gabus ini cindok, iya. Apakah ini ukur? Kalau Mila, kan suka itu suka pasang. Eh, sudah kan? Hah? Eh? Enggak boleh, Bang. Yang penting tidak kemaya. Ngapain jalan? Coba mau lo balap tenggelam tuh, Bang. Aku rasa jalan. Sama sih, cari gabus kan? Iya. Gimana penasaran? Sama tenggelam juga. Gimana masih penasaran? Masih nyata salahnya, guys. Ya, tujuan robo. Tujuan robo. Kita ngebolang, guys. Ini hasilnya. Wah, ini nih para pemainnya ini luar biasa ini, guys. Halo. Wah, mantap. Rival. Sip, kita tinggal lihat cek hasil tajur, guys. Coba lihat tajur kita ya yang tadi kita pasang. Oh, mudah-mudahan. Coba nih, jadi hari teh. Pan, guys. Pan, guys. Omar tuh lah. Lepas, guys. Walah, gokil. Ada guys, ada lagi guys. Waduh, jangan guys, karena yang sini. Waduh, jeruk guys, jeruk. Waduh. Boy. Hah? Oh. Lawas kepati, lawas kepati. Lele. Siapa lele? Eh? Lele. Siapa lele? Iya. Guys, diarit. Lumayan nih. Sampai aman. Oh, dalam guys. Wih, ada yang perjuangan, guys. Alhamdulillah akhirnya dapat juga, guys. Ah, lumayan. Ikan lele, guys. Oke. Kita lihat yang berikutnya, guys ya. Mana tempatnya tadi? Coba ya. Sama pancingnya. Iya, tadi diambil sama pancingnya. Yang di sini tadi keduluan orang, guys. Kurang beruntung ya. Ini bekasnya dapat. Itu sana. Udah keduluan orang, udah diambil. Kita santai-santai di sana, kita tinggal nembak kan. Malah diambil orang, tapi enggak apa-apalah. Mungkin rezekinya dia kali ya. Oke, kita cek yang sebelah lagi. Waduh, ini juga bekasnya. Dapat ini, guys. Udah diambil orang, itu mata kailnya udah di atas sana itu. Ya, apalah mau gimana lagi. Yang di sini, ini juga bekasnya udah dicabut nih, guys. Ini udah dicabut sama orang. Kok jahil-jahil ya orang-orang ya. Kepasang setengah mati malah diambil. Ini juga nih bekasnya satu. Satu ini bekasnya udah diambil orang juga. Udah gak ada ya. Guys, tapi ya gak apa-apa sudah lah. Mungkin belum rezeki ya. Karena kalau kayak gini udah nanti kita beli senara gitu bagi dua. Aduh. Guys, ada beberapa poin yang sudah diambil orang tapi gak apa-apa lah. Itu mungkin rezeki mereka. Oke guys, kita lanjut. Oke teman-teman, saya rasa petualangan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Karena sudah sore, itu sudah gelap juga, di belakang udah mendung. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Dan poin kita hari ini, tarang. Wah, oke, okay, mantap. Bagaimana teman-teman, seru? Mantap, jos gandos. Oke, okay, sip. Terima kasih banyak teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, okay, semoga kalian tambah sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum.